Usai beredar foto mereka berdua yang terlihat lemas, kini sosok Shafira atau yang akrab dipanggil Ive diketahui tengah menjalani proses pemulihan. Lalu, yang terbaru menurut penelusuran tim kami, rupanya melalui salah satu penjelasan keluarga Ive yang diungkap oleh salah satu warganet, Ive tidak akan melupakan perjuangan Muhammad Adan yang telah membantu hingga meminjamkan handphone untuk Ive yang digunakan menghubungi orang-orang terdekatnya. Menurut pengakuan Teguh Satria dalam penelusuran tim kami nih guys, beliau menuturkan nanti jika Ive sudah baikan atau lebih tepatnya sudah sembuh total, Ive dan keluarga besarnya akan langsung menuju ke Pekanbaru, tepatnya ke kediaman Muhammad Adan. Yang jelas tujuan Ive sekeluarga ke rumah Muhammad Adan untuk berterima kasih sekaligus bersilaturahmi, karena jasa besar Adanlah Ive selamat. Dan guys, masih ingat dengan HP Muhammad Adan yang dipinjamkan ke Shafira? Ya, Ive sekalian membawa HP Muhammad Adan untuk diberikan secara langsung kepada keluarganya yang ada di Pekanbaru. Ya, seperti itulah kira-kira informasi yang Mimin tangkap dari ungkapan salah satu warganet tersebut. Jika benar akan seperti ini, jelas warganet ikut senang karena Ive tidak melupakan jasa besar Muhammad Adan yang telah membantunya tersebut.